semuanya, semua sehat ya. Hari ini Miss Novita mau ajakin anak-anak bermain science. Menyenangkan loh. Pertama, anak-anak harus siapkan satu butir telur yang masih mentah. Yang kedua, anak-anak siapkan garam. Oke, kita mulai ya. Kita akan melihat science-nya adalah telur ini dapat berdiri di atas garam. Dengan tegak loh. Wah, gimana Miss? Akan pecah tidak Miss? Kita coba ya. Pertama anak-anak simpan garamnya pada meja yang datar ya. Lalu telurnya anak-anak boleh simpan di atas garamnya seperti ini. Kita lihat ya, kita coba langsung. Apakah telurnya bisa berdiri? Ya, betul sekali, bisa berdiri. Nah, kenapa Miss? Kok telurnya bisa berdiri Miss? Karena ternyata setiap benda itu mempunyai titik berat anak-anak. Jadi dia bisa berdiri sendiri ketika ada titik berat. Seperti itu. Oh ya anak-anak, hari ini Miss Novita juga mau ingetin anak-anak untuk selalu memakai masker. Anak-anak punya masker kan di rumah? Jadi mulai sekarang biasakan ketika anak-anak mau keluar rumah atau di dalam rumah, anak-anak juga memakai masker seperti Miss Novita seperti ini, ya. Agar nanti ketika anak-anak sekolah, anak-anak terbiasa dengan memakai masker pada saat di sekolah, ya. Seperti ini. Oke, bisa? Terima kasih. Selamat mencoba di rumah. God bless you all.